Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ko Don Litan and Friend. And friend. Baik para Ikhwan Villa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan duo. Duo apa ini, Bu? Duo apa? Duo. Ah, ini duo apa ini? Saya takut salah, Bu. Duo debat terakhir. Iya. Duo debat. Ah, duo mujahid. Nah. Kita akan sedikit sharing-sharing nih sama Ko Don Di terkait masalah apa ini, Bu? Apa yang debat? Iya, dialog. Hmm. Dialog yang akan diadakan pada tanggal 7 dan tanggal 8 pada bulan 11 tahun 2023 di mana Divisi Litbang YPM Atauhid punya gawe mengadakan dialog offline, dialog terbuka secara akademis dan ilmiah. Kita akan sharing-sharing sedikit dengan Ko Don Di. Kira-kira ya. Apa ini yang menjadi senjata kita untuk mereka? Senjata kita cuma satu. Apa itu? Tauhid. Oh, tauhid ya. Siapa lagi? Iya kan? Senjata kita cuma tauhid. Oh. Nah, ceritanya kan gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya buat para pemirsa channel Don Litan, Geram Walab dan juga channel apa Umar Al Farisi ya channelnya namanya. Iya, nah. Umar Al Farisi. Nah, jadi insyaallah mohon doanya buat para pemirsa Iwan Villa. Kami dari Yayasan Pembina Mualafah Tauhid, Divisi Litbang ya. Bang Umar ini kan juga menjadi anggota Litbang ya di Geram Walab. Kita akan mengadakan sebenarnya mau dibilang dialog atau debat sama aja ya. Iya. Untuk kita bilang debat aja lah. Lebih cadas. Iya, jadi ya memang kita mau berdebat dan berdebat itu bukan nggak boleh di Islam. Kan perintahnya apa? Gimana? Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali, kan ada kecualinya. Ada kecualinya. Kecuali apa? Dengan cara yang paling baik. Kita ya, saya berdua dan Ibu Etika nanti insya Allah. Kita selalu kalau mengadakan debat itu selalu dengan cara yang paling baik. Menurut cara, Islam itu ya? Hah? Menurut Islam. Iya, ya maksudnya cara yang paling baik yang dimaksud itu kan adalah kita berdebat yang bermartabat. Bermartabat artinya kita menghargai lawan bicara kita, kita menghargai tim lawan debat kita, yang kita perdebatkan juga jelas, topiknya jelas gitu kan. Bukan yang ngawur ke sono kemari. Kemudian kita punya batasan juga di dalam debat, kita harus akademis. Yeah. Atau ilmiah, atau istilahnya ada sumbernya, ada dokumennya, ada dalilnya, gitu kan. Jadi kita tidak boleh berasumsi. Karena apa? Kita berdebat, kita mewakili yayasan. Kita juga berdebat, terlebih utama adalah kita mewakili agama Islam. Jadi kita berdebat, kita mewakili, apa namanya, populasi Islam lah ya, komunitas Islam. Jadi kita berusaha menunjukkan akhlak yang baik dalam berdebat. Makanya kita mengikuti ayat Quran, kita berdebat dengan cara yang paling baik. Nah, terus kemudian kita juga tidak boleh saling menghujat, caci memaki, nggak boleh. Kemudian kita tidak juga tidak boleh menyerang pribadi, pribadi daripada lawan debat kita. Ya, artinya kalau kita mau menghancurkan, itu yang kita hancurkan adalah argumennya, bukan pribadi orang, gitu ya. bukan istilahnya bukan. Bukan agama tertentu atau pribadi sih lawan debat kita. Kita tetap harus saling menghormati. Nanti pun kita akan coffee break bareng. Ya, ngopi bareng, ngobrol, enggak ada masalah. Jadi berdebat itu bukan selalu kok apa konotasinya siapa tuh yang jelek menang dan yang kalah gitu. Hah? Kan biasanya gitu. Siapa nah, gini. Gimana itu, Bu? Gini. Dari dulu saya kalau berdebat itu saya bukan cari kalah menang. Ya, melainkan. Tetapi kalau di dalam Islam, di dalam kita berperang pemikiran, yang penting kan kita sudah menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya. Masalah kalah menang itu bukan urusan kita. Yang menilai itu yang menonton bukan kita. Jangan karena kita jadi tim debat terus kita merasa oh saya menang, tidak, jangan. Karena apapun hasil debat itu, tim lawan debat kita mau menerima ataupun menolak argumen kita. Itu bukan urusan kita. Yang penting kan nanti ada yang nonton. Berarti audience yang menjadi audience. Yang jadi sasarannya. Target utama kita bukan pendetanya, target utama kita adalah audience atau penonton. Masalah nanti tim lawan debat kita atau penonton yang menonton kita berjihad ya dalam tanda kutip berjihad.
ada yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu kan urusannya Allah, bukan urusan kita. Sama dulu seperti saya. Saya alhamdulillah menjadi seorang muslim karena saya menonton debatnya almarhum Syekh Ahmad Didat. Kemudian menonton debatnya Dr. Zakir Naik. Menonton debatnya dai-dai muslim yang lain. Saudara-saudara kita yang ada di Speaker's Corner Inggris juga dulu saya tonton semua. Saya menjadi muslim karena saya menonton debat Islam Kristen. Jadi artinya berdebat pun bisa menjadikan musabab orang mendapatkan hidayah. Jadi nggak negatif harusnya gitu loh. Oke, Gu. Ya? Ini kan besok lawan dialog kita kan seorang senior, Gu. Justru dari dulu gua tuh nyarinya senior. Iya. Kira-kira ini kan kita tahu Pak Pendeta Budi Asal ini kan beliau senior. Gitu. Pasti dia kan banyak yang namanya pengalamannya. Gitu. Iya. Kira-kira nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Masalahnya di mana? Takutnya nanti kan gini, Gu. Oh, ini udah senior, kita masih junior kan gitu. Kalau perlu ada lagi, boleh, Bu. Yang ada lebih gini. Dari Pak Budi Asali atau gimana? Boleh. Boleh. Jadi gini. Gimana itu? Kalau kita berdebat dengan, kita langsung sebut aja seorang Nasrani ya, atau Kristen ya. Mau dia pendeta, mau dia evangelis, mau dia dosen, mau dia doktor, atau mau dia profesor sekalipun. Dengan doktrin trinitas dia, kita nggak boleh ada takutnya. Kenapa? Karena kita sudah punya pegangan. Pertama, tauhid. Kedua, kita juga tahu sejarah kitab mereka. Ketiga, kita juga tahu konsep keselamatan mereka. Kita tahu konsep ketuhanan mereka. Kita tahu sejarah kitab mereka. Apa yang mau ditakutin? Itu kok yang saya takutkan kalau mereka berdialog pasti muter-muter. Gimana masalah itu? Masalah untuk muter-muter kan pasti ada, Bu, muter-muter itu. Masalah muter-muter itu bisa diatasi dengan aturan debat. Oh, ada. Nah, ada. Nanti gini. Gimana, Bu? Jadi di dalam aturan debat di Yayasan Pembina Mualaf itu, itu ada aturan begini. Kalau kita tanya lawan debat kita, satu pertanyaan dia tidak jawab sampai 3 kali, itu kita minta dia didiskualifikasi. Oh, gitu. Oh, iya. Berarti ada batas itu juga ya? Ada. Jadi enggak kayak di medsos gitu. Enggak dong. Oh, medsos gitu. Kan. Iya. Kalau di medsos sempat saya bingung, Bu. Kadang saya tanya andalan mereka itu kadang gini, Bu. Pokoknya. Nah, ini pokoknya ini yang susah, Bu. Gini, yang gimana penting caranya? Yang penting gini. Iya. Masalah berdebat ini kan masalah keyakinan. Iya. Oke. Okay. Siap. Makanya saya tidak begitu tertarik untuk berdebat masalah teologi. Ya. Karena kalau berdebat masalah teologi, nanti ujung-ujungnya, at the end of the day, itu kan lakum dinukum waliyadin. Benar. Ya kan? Benar. Dia mau percaya Tritunggal, dia mau percaya Tuhan, ada dua Tuhan, di satu di surga, satu di bumi, tapi satu pribadi, itu kan haknya dia. Ya. Dilindungi sama negara. Karena iman nggak bisa diperdebatkan. Iman nggak bisa diperdebatkan. Oke, tapi siap. Kalau saya bisa membuktikan ayat ini palsu, atau saya bisa membuktikan konsep keselamatan kamu misalnya mengadopsi dari konsep yang mana, misalnya saya bisa membuktikan konsep ketuhanan kamu itu mengadopsi dari mana, misalnya, atau saya bisa membuktikan bahwa kitab kamu setengahnya itu bukan milik kamu, gitu misalnya. Kalau begitu gimana? Itu bukan masalah iman. Itu tapi, masalah ilmiah, masalah akademis. Iya, akademis ya kan? Jadi itu kan tergantung yang nonton. Iya, iya. Yang nonton bisa tahu, oh yang mana argumen yang masuk akal, yang mana yang tidak, yang mana yang ngotot, yang mana yang ngeyel, ketahuan. Gitu. Tapi masalahnya gini, kok, kira-kira ada nggak yang dari lawan kita itu paham tentang manuskrip, terus historis? Mungkin paham, mungkin. Mungkin paham. Tapi kenapa mereka kok masih menutup diri, kok? Itu masalahnya tuh. Kadang kita kasih nih kayak kemarin terkait masalah Tuhan mereka. Ada yang disalib jam 9, ada yang jam 12. Padahal itu kan udah jelas secara manuskrip. Tapi kenapa mereka kok masih bersikuku gitu? Ya, mungkin jawaban yang paling logis adalah udah terlanjur. Udah terlanjur ya. Udah terlanjur di doktrin kayak saya dulu, Bu. Ya. Jadi untuk menghilangkan satu perspektif yang udah kita terima sejak kecil sampai dewasa itu susah, Bu. Gitu. Ego kita mungkin. Iya. Jadi kalau orang memang mengedepankan ego,
tapi menaruh logika di belakang, memang jatuhnya seperti itu. Susah, ya? Apapun pertanyaan, apapun pernyataan, apapun klaim, jawabannya cuma pokoknya. Nah itu tuh. Nanti ada juga yang jawabnya very very clear. Oh iya. Kalau orang Sunda bilang very very clear gitu, ada juga begitu. Saya itu nggak masalah buat kita, nggak masalah. Terserah dia mau meyakini itu, itu hak dia. Tetapi kan yang pengaruh kan yang nonton. Iya, karena jalur tembaknya di situ. Nah, penonton bisa menilai yang mana yang logis, yang mana yang tidak logis, dan mana yang muter-muter. Nah, yang mana yang muter-muter. Jadi buat kita nggak masalah, kita mau menghadapi pendeta model apapun tidak masalah. Kita ada aturan juga, kalau lu nggak jawab diskualifikasi. Iya, siap. Ya. Nah, insya Allah mohon doanya para pemirsa, nanti tim ya apa Yayasan Pembina Mualafah Tauhid, insya Allah saya, saudara Umar dan Ibu Etika Nur, kami nanti akan berhadapan dengan dua tim, ya, dua tim gereja, gereja yang berbeda nih. Dua gereja ini, dua gereja yang mempunyai denominasi dan doktrin yang berbeda. Doktrinnya beda. Beda. Yang satu Tritunggal, yang satu bilangnya Allah Esa. Allah Esa ditanya Oneness, nggak mau ngaku Oneness. Tapi mirip sekali dengan tapi ajaran Oneness. Tapi kira-kira kalau mereka bertemu nggak ribut kok? Justru itu, saya juga mempertemukan mereka. Nggak bahaya. Bahaya. Saya mempertemukan mereka. Kalau bisa saya jadi moderatornya. Ya, jadi supaya para pemirsa juga paham bedanya Trinitarianisme dengan bedanya Oneness ini sebagai nanti perbedaannya apa? Ya, edukasi. Tetapi saya nanti yang insya Allah kalau diizinkan memoderisasi, nanti saya juga akan memberikan sedikit edukasi. Ya, buat para pemirsa. Ini loh bedanya ini bedanya ini. Nah, nanti kita bandingkan juga dengan Islam. Gitu. Ya, jadi tujuan debat ini sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah untuk edukasi. Untuk edukasi dan juga untuk mengajak orang berpikir, itu aja sebenarnya. Kita tidak cari kalah menang, ya. Lawan kita yang bayarin, maksudnya kita cari kalah menang. Gimana sih? Kalau kita yang bayarin kan udah. Pokoknya hasilnya kita hanya bisa berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, amin. Ya, melancarkan kita, amin. Melancarkan perkataan kita, melancarkan argumen kita. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh orang yang mendengarkan kita, baik itu yang muslim maupun yang belum muslim gitu. Tapi aku dengar-dengar udah bocor ini kok. Bocor apa? Belum debat udah ada yang mau mualaf. Gimana ini kok? Enggak bahaya ini. Belum debat kok. Tapi udah dapat bocoran ada yang mau mualaf. Kalau yang kira-kira mau mualaf itu mah hampir tiap hari. Oh, tiap hari. Hampir tiap hari ada. Ya cuman kan terpencar ya. Enggak satu tempat aja, mana aja lah mau mualaf. Gitu. Ya insya Allah kalau nanti misalnya kita lagi debat terus ada yang syahadat kan, alhamdulillah. Insya Allah kan. Iya. Udah mohon doanya aja, mohon doanya para pemirsa ya. Buat panitia juga mohon doanya, mudah-mudahan semua tugas dilancarkan. Iya. Buat apa namanya fasilitas yang ini juga mudah-mudahan semua dilancarkan. Kemudian masalah lokasi ini nanti juga insya Allah juga semuanya dimudahkan lah. Oke. Okay? Intinya. Kalau kita yang mengadakan debat nih, kita punya catatan. Apa itu? Apa itu? Nomor satu, keamanan kita jamin. Yang nggak dijamin apa tuh? Kehormatan nggak dijamin. Oh. Ya. Siap. Tapi kita tetap harus menjaga kesatuan NKRI. Ya. Ya. Jadi walaupun kita tidak boleh sampai mencoreng kesatuan NKRI. Itu yang mau. Perbedaan bukan menjadi satu hal permusuhan. Iya. Iya. Kita tetap harus menghormati lawan debat kita. Tapi masalahnya gini, Go. Itu kalau Tritunggal dengan Oneness bertemu itu nggak bahaya, takut. Ya udah, nanti kita lihat aja. Makanya kita moderasiin. Iya. Saya takutnya kayak era masa lampau. Yo, enggak lah. Nggak sampai terjadi. Nggak sampai lah. Kita kan keamanan siap ya. Kita nggak akan menyediakan pentungan atau parang. Enggak lah, nggak boleh. Jadi nggak boleh ada main fisik, nggak boleh. Nggak boleh. Mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor pun nggak boleh. Ad hominem nggak boleh. Nggak boleh. Ad hominem nggak boleh. Ya, jadi semuanya harus kembali kepada argumen-argumen yang akademis dan ilmiah. Siap. Ya, ini kan pengalaman ya. Jadi kita tidak menyarankan untuk debat online. Karena kalau debat online kan sama aja kayak kita debat sama foto. Saya pusing kok. Itu di Komal kan sembilan bu. Semuanya ngomong bu. Nah, apalagi ngomongnya bareng. Nah, ini mohon maaf nih ya. Ini mohon maaf. Bukan saya
bukan saya apa anti debat online. Ya, antinya begini, artinya begini. Kalau debat online itu kan kesannya jadi seperti pasar. Seperti gini, setiap orang mau didengar. Iya. Betul? Betul. Jadi orang ngomong overtalk gitu, saling ngomong. Terus apa yang bisa diambil pelajarannya? Iya, macam kayak pasar. Nah itu, makanya jadi kalau debat online kan kekurangannya di situ. Karena tidak ada moderator. Ya kan? Jadi orang ngomong bareng, terus kita mau dengerin yang mana gitu. Jadi nggak nyambung bro ya. Nah, nyambung. Juga kalau online, topiknya juga nggak jelas. Kalau nggak ada moderator, nggak ada aturan, penonton nggak bisa nangkep apa yang diperdebatkan. Gitu. Jadi senaknya sendiri. Iya. Senaknya sendiri. Iya. Itu ya. Nah mudah-mudahan debat kita tahun ini, ini kan baru pertama tahun ini ya. Sebenarnya saya ditargetkan setahun dua kali. Nah, jadi karena Umar juga baru bergabung dengan Gerah Mualaf, alhamdulillah kita bisa dapat lawan yang senior gitu ya. Nah, alhamdulillah kita nanti perlihatkan gitu. Apa namanya kebenaran daripada Islam gitulah. Oke, okay? Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Mohon doanya ya. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung kami dalam hal material, dipersilakan juga kami buka rekening khusus, yaitu rekening Bank Syariah Indonesia, nomornya 118-8888-317. Nanti ada tuh di running text kita pasang ya. Siap. Di running text ya kita pasang ya. Nah, jadi satu kali helatan debat itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Ya, jadi kita juga mempersilakan para pemirsa yang ingin mendukung kami dalam berjihad dalam bidang perang pemikiran, dipersilakan. Asal yang ilmiah, Bu, ya. Iya dong, kita harus ilmiah. Saya tidak terbiasa ngomong hanya dengan asumsi. Saya terbiasa ngomong dengan data atau dokumen yang bisa kita perlihatkan. Baik kepada lawan debat kita, juga kepada para pemirsa. Para pemirsa juga bisa melihat dokumen apa yang kita perlihatkan, gitu. Ya. Oke. Cukup ya? Cukup. Kodondi. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Closing statement. Cukup. Tadi udah semuanya udah tercover lah kalau menurut saya. Baik, para Iwan Villa. Demikian pembicaraan singkat kita dengan Kodondi, salah satu ketua divisi Litbang di IPMA Tauhid. Maka dari ini berakhir sudah acara konten saya dengan Kodondi ya. Kita juga mohon doanya kepada para mualim, pada para Iwan Villa, supaya dipermudahkan semua aktivitas. Amin. Dari IPMA Tauhid, mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Insya Allah. Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.